Jadi hadis pertama ini adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Abbas bin Abdul Muttalib adalah pamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini beliau lahir atau Abdullah Ibnu Abbas ini lahir qablal hijrah bi 3 sinin, 3 tahun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau pernah mendapatkan doa dari Nabi Muhammad didoakan sama Nabi jadi sebagaimana kita ketahui para sahabat Nabi itu kalau punya anak apa yang mereka lakukan dibawa ke Nabi Muhammad supaya apa ditahnik sama Nabi tahnik itu kurma kemudian dilembutkan dengan lisannya Nabi dengan mulutnya Nabi kemudian eh, disuapkan ke ke anak bayi tersebut jadi para sahabat itu pengennya nggak ada makanan yang masuk ke dalam perut anak-anak mereka pertama kali kecuali makanan yang bercampur dengan ludahnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena kurma tadi kan dilembutkan dengan lisannya Nabi bercampur dengan ludahnya Nabi tentunya mereka berharap anak-anak mereka dapat berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dan ludahnya Nabi Muhammad bukan sembarang ludah ya sudah kita bahas bagaimana keutamaan rik atau ludahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana dalam sebuah riwayat diriwayatkan ketika Sayyidina Ali sedang sakit ya, di perang Khanda perang Khandak ya di perang Khaybar Jadi, Nabi Muhammad semanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan saat itu Sayyidina Ali dalam keadaan matanya sakit maka kemudian diludahin sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ludahin di sini bukan seperti kita meludah ya. Jadi kalau kita baca riwayat di mana Nabi ngeludah kepada orang yang sakit, nah ini ludahnya bukan seperti kalau kita sedang sakit kemudian meludah, tidak nah, tentunya ludah kecil di situ. Kemudian diludahkan ke tempat sakit yang ada di mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kemudian seketika itu juga beliau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan keberkahan daripada ludahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat kalau punya anak dibawa ke Nabi minta ditahnik. Kemudian minta didoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya anak-anak mereka didoakan sama Nabi Muhammad. Nah, Abdullah Ibn Abbas pernah mendapat doa istimewa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihu fid-din." wa ta'wil maka enggak heran kalau di kemudian hari Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas ini menjadi salah seorang sahabat yang alim luar biasa ya selain dapat apa namanya dia berusaha dapat keberkahan daripada doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abi Saleh beliau meriwayatkan saya itu melihat manusia ijtama'u ala babihi hatta dhaqa bihim at-tariq jadi orang-orang itu saking banyaknya pergi ke rumahnya Abdullah ibnu Abbas kata Abu Saleh orang itu berkumpul di pintu rumahnya Abdullah ibnu Abbas sampai jalan itu menjadi sempit sehingga famakana ahad yakdir ala ayyaji wala ayyadhab sampai nggak ada yang bisa masuk tidak ada yang bisa datang tidak ada yang bisa keluar lalu saking ramenya orang di depan rumahnya Abdullah ibnu Abbas untuk apa ya belajar untuk bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas maka kata Abu Saleh kemudian aku uh, mendatangi ibnu Abbas dan saya kabarkan nih orang-orang banyak di depan nunggu mau tanya kata Abdullah ibnu Abbas Uh, taruh kepada saya, letakkan di depan saya tempat wudhu. Jadi beliau mau wudhu, diambilkan air buat wudhu, kemudian beliau berwudhu, kemudian beliau duduk, dan kemudian memerintahkan kepada Abu Saleh keluar. Kau temui orang-orang yang ada di luar dan katakan kepada mereka yang pengen tanya tentang ayat-ayat Al Qur'an, huruf-hurufnya, maknanya, tafsirnya Suruh masuk. Jadi keluar kemudian di diumumkan siapa yang mau tanya tentang tafsir, mau tanya tentang Al Qur'an. Maka masuk dijawab semua pertanyaan mereka oleh Abdullah bin Abbas. Setelah itu dipersilahkan keluar masih ada yang lain nunggu. Sama Abu Saleh dipersilahkan keluar. Kemudian kata Abdullah bin Abbas tanyakan yang mau nanya tentang yang halal, yang haram, ilmu fikih suruh masuk. Nah, rombongan kloter kedua yang mau tanya tentang perkara-perkara yang halal dan haram dijawab semua sama beliau. Setelah itu dipersilahkan untuk pergi. Kemudian diserukan lagi sama Abu Saleh. Siapa yang mau tanya tentang ilmu faraid, ilmu warisan? Disuruh masuk, dijawab. Kemudian dipersilahkan keluar. Ditanya lagi siapa yang mau tanya tentang bahasa. Jadi bahasa Arab tentang syair, syair dan lain sebagainya. Suruh masuk, dijawab semua sama beliau. Jadi saking luasnya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Abu Shalih itu berkata fa ma raaitu mithla hadza li ahadin minan nas saya enggak pernah lihat yang seperti ini pada orang lain. Nah ini keluasan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sepupunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ibn Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1660 hadis. Jadi ada 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Beliau wafat di kota Taif di tahun ke 68 Hijriah dan usia beliau saat itu adalah 71 71 tahun. Tadi ketika lahir kan tiga tahun sebelum hijrah. Berarti ketika wafat tahun 68 Hijriah usia berapa tahun? 71 tahun. 68, 69, 70, 71. Karena 73 tahun sebelum hijrah beliau lahir dan ketika beliau meninggal dunia maka dikabarkan kabar wafatnya beliau kepada Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, sungguh telah wafat hari ini Salah seorang daripada umatnya, Nabi Muhammad, yang sangat alim, jadi orang yang alim dan orang yang pemaaf, yang bijaksana, telah wafat di hari ini, yaitu Abdullah ibnu Abbas.